Seniman sedia bantu Alif Aziz sekiranya pelakon itu mengalami masalah mental susulan kontroversi tangkap kalwat yang juga membabitkan pelakon Ruhainis pada 9 Mac lalu. Menurut temubual bersama H Live, presidennya Zed Zaidi menyifatkan apa yang terjadi kepada Alif lebih kepada masalah diri sendiri dan tiada sama sekali kaitan dengan industri ini seperti terjadi sebelum ini yang juga merupakan isu yang sama. Namun dia menyatakan, sekiranya Alif mengalami masalah mental dan memerlukan bantuan daripada pakar psikologi, seniman akan sedia membantunya. Daripada sudut kronologi tentang sikap dia ni, dah banyak kali perkara yang lebih kurang sama pernah berlaku. Jadi benda yang macam abang lihat ni, dia lebih kepada masalah diri sendiri. Bukannya masalah industri ni sangat. So sepatutnya dia kena, maknanya dia kena, tak tahulah, dia kena musabah diri. Kalau rasa ada masalah mental, ada masalah mental, seniman bersedia pakar ni. Kita ada pakar psikologi. So kita tak boleh nak tuduh dia, tapi kronologi daripada apa yang berlaku pada hidup dia bertahun-tahun sebelum ni, bang punya anggapan dia mungkin ada psikologi punya isu. And then kita sebagai seniman memang kita bersedia menyediakan pihak kaunseling. Kita ada kaunselor yang doktor psikologi boleh bantu dia daripada sudut. Isu sekarang ni dia melibatkan personal. And then kalau benda tu melibatkan, istilah undang-undang tu melibatkan jabatan agama lah kan. Dia belum didakwa lagi, dia akan didakwa. And tunggulah dakwaan tu berlaku. And then dalam masa yang sama tiba-tiba mahkamah kata dia bersalah. Bagi contoh dia bersalah, baru kita Persatuan Seniman akan ambil tindakan yang selari dengan tindakan mahkamah tu. Sebab sekarang ni dia tak ada jatuh di hukuman mahkamah ni. Dia bukan jatuh kepada mahkamah jenayah punya isu. Ini because of syariah punya isu. Even syariah ke jenayah ke, dia dah di peringkat maknanya catatan. Mungkin pihak pendakwaan tu belum berlaku lagi. Bila pendakwaan tu dah berlaku, and then mahkamah dia akan pertahankan diri dan sebagainya. And then mahkamah jatuh, putuskan hukuman. Banyak orang manipulate benda tu. Kita pun tak tahu hal tu benar. Kita tak boleh nak jatuhkan hukuman terus kepada dia. Ini bergantung kepada undang-undang kita. Apa saja kita mesti mengikut undang-undang. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.